Anak malas sekolah, ayah putuskan pakai cara militer, panggil anggota TNI. Seorang pria berseragam dinas TNI memarahi bocah laki-laki. Peristiwa tersebut direkam dan diunggah sehingga viral di media sosial. Usut punya usut, pria tersebut memang berstatus anggota TNI. Ternyata aksinya memarahi bocah tersebut adalah akal-akalan dari ayah kandung bocah tersebut. Seperti apa motif sang ayah hingga memanggil anggota TNI ke rumahnya? Mengutip dari tribunmedia.com, momen saat anggota TNI marah ke anak laki-laki tersebut dibagikan oleh salah satu akun. Dalam cuitan itu disebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dalam video tersebut, seorang ayah yang merasa kehabisan ide untuk memujuk anaknya agar rutin pergi ke sekolah tanpa bolos memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang temannya yang merupakan anggota TNI. Dengan pendekatan cara militer, anggota TNI tersebut memerintahkan anak tersebut untuk berdiri dan memberikan teguran tegas terhadap kebiasaan anak tersebut yang sering menolak pergi ke sekolah dengan berbagai alasan. Kali ini alasan bocah laki-laki itu bolos sekolah adalah guru sedang sakit. Meskipun anak tersebut berusaha membela diri, anggota TNI dengan tegas menyampaikan bahwa meski guru sedang sakit, kegiatan sekolah tetap berlangsung. Dalam interaksi tersebut, sang anak dengan polosnya mencoba menjelaskan alasan-alasannya. Namun, anggota TNI menegaskan bahwa kehadirannya adalah untuk memberikan nasihat dan mempertegas ketidaksetujuannya terhadap perilaku anak tersebut, terutama terkait janji untuk tidak bermain HP yang tidak dipatuhi. Sang anak terlihat menunjukkan penyesalan setelah mendapat nasihat tegas dari anggota TNI. Meskipun insiden ini dianggap lucu, namun hal itu juga memberikan pelajaran pada bocah laki-laki itu.